Ya, sekarang gue udah sampai di Khao Dai Temple. Khao Dai adalah agama asli dari Vietnam yang merupakan gabungan dari beberapa ajaran agama seperti Buddhism, Taoism, Confucianism, dan juga mengambil beberapa elemen dari agama lain juga seperti Kristen. So, langsung aja kita lihat yuk bagaimana tempat ibadah dari agama Khao Dai ini. Nah, terdengar lonceng nih, sepertinya mungkin sudah ada peribadatan sekarang. Let's go. Oke, kita masuk. Harus lepas sepatu dulu. Baru saja tadi gue melihat prosesi peribadatan dari kaum penganut Khao Dai, agama asli dari Vietnam.
dan unik sekali ya cara mereka beribadah. Gerakan yang sujud gitu, dan mereka sambil bernyanyi-nyanyi juga, itu seperti elemen dari agama ini ya, Katolik atau Kristen. Dan saat beribadah juga mereka sangat strict, ada apa ya, pakaiannya itu menutup aurat ya. Cuman uniknya itu yang wanita kepalanya nggak ditutup, tapi ada yang cowok yang kayak pakai mukena gitu sih, kayak ditutup atas bagian atasnya juga. Selain itu di sini juga dibedain ya safnya antara yang perempuan dan yang laki-laki, jadi barisannya dibedain gitu, dan mereka terus bergeser terus. Dan tadi kita cuma lihat sekejap aja beberapa saat, karena tentunya tidak ingin mengganggu kelancaran peribadatan dari kaum penganut Khoda ini. Dan di sini memang bangunannya itu juga sangat unik ya. Bisa dilihat ada berbagai tokoh-tokoh dari agama-agama, seperti dari agama Buddha, Konfusianisme, kemudian ada juga seperti ini seperti pastor, ada juga yang dari agama Hindu. Jadi sangat unik ya, suatu kekayaan budaya dari Vietnam. So, itu tadi perjalanan gue di Khao Dai Temple. Mungkin bisa menjadi inspirasi pada saat kalian liburan di Vietnam, khususnya Ho Chi Minh City. See you on the next vlog. Juga ada hutan monyet ya, jadi buat kalian yang ingin melihat hiburan lainnya bisa lihat monyet-monyet di sini.